ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang senantiasa dirahmati oleh Allah جل وعلا الحمد لله Segala puji sepantasnya kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh manusia terlepas siapapun ia, Entah ia adalah seorang mukmin, ataukah ia adalah seorang kafir, entah ia adalah orang yang baik, ataupun orang yang jahat, entah dia adalah orang yang kaya, ataukah orang yang miskin, maka setiap orang pasti memiliki mimpi untuk bisa hidup. Dengan penuh kebahagiaan, dan setiap orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda dalam memaknai hidup yang bahagia. Ada sebagian orang yang melihat dan memandang bahwasanya hidup yang bahagia adalah hidup ketika memiliki harta dan materi yang banyak. Ada juga yang kemudian beranggapan bahwasanya hidup yang bahagia adalah ketika kemudian meraih karir yang gemilang, jabatan yang tinggi dan bisa menempuh pendidikan di tempat yang paling terbaik. Dan persepsi-persepsi yang lainnya. Namun bagaimanakah kemudian Islam memandang hidup yang bahagia dan bagaimanakah kemudian konsep hidup yang bahagia di dalam Al-Quranul Karim maka mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Jalla wa'ala berfirman Man amila salihan min au untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman maka niscaya kami kata Allah Jalla wa'ala akan berikan kepadanya kehidupan yang tayyibah. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang tayyibah? Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan bahwasanya al-hayatu tayyibah hiyal hayatu, hiya -hayatu sa'idah bahwasanya hidup yang tayyibah adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Maka inilah konsep kebahagiaan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu bukan tentang memiliki materi dan kekayaan yang banyak. Bahwasanya yang namanya hidup bahagia adalah bukan tentang Ketika seseorang memiliki tempat tinggal dan juga kendaraan yang mewah, bahwasanya kebahagiaan hidup itu bukan tentang bagaimana karir yang gemilang yang diraih oleh seseorang. Bahwasanya hidup yang bahagia itu bukan tentang bagaimana pendidikan yang tinggi yang kemudian diraih oleh seseorang. Akan tetapi Kehidupan yang bahagia dalam konsep Islam adalah sejauh mana dan sebanyak apa kemudian kita mengisi ruhani kita dengan melakukan ibadah dan juga ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya kehidupan yang bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kemudian kita mengisi dan menggunakan lisan dan juga hati kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah jalla wa'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi Ala bi dzikrillah tatma'innul Orang-orang yang beriman yang mana hati-hati mereka itu senantiasa kemudian merasa tenang dan bahagia. Dengan berzikir kepada Allah, jalla waala', maka ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, jalla waala', maka hati seseorang akan merasa tenang dan juga bahagia. Dan subhanallah, sesulit apapun kehidupan yang kemudian dijalani oleh seseorang, selama kemudian ia memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala maka sungguh dia akan merasakan bagaimana kebahagiaan hidup yang seutuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Faya ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khair Sungguh menakjubkan Urusan dan juga kehidupan orang-orang yang beriman di mana seluruh urusannya itu melahirkan kebaikan bagi dirinya fa in asabat husarra usykar khairal khairallahu kalau kemudian ia ditimpa kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah jalla wa'ala. dan itu adalah kebaikan bagi dirinya wa in asabatud darra usabar khairal khairallahu dan apabila ia ditimpa oleh keburukan ditimpa kesulitan lalu kemudian dia bersabar maka itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. Kemudian al-Imam al Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabil As-Saib Minal Kalim tayyib ketika kemudian beliau menggambarkan bagaimana kondisi daripada guru beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di saat kemudian beliau dipenjara Beliau mengatakan bahwasanya wa ma'amaka nafihi min diqis sijni illa annahu kana min ashrahin nasi sadran wa atyabahum aishan wa an'amuhum qalban taluhu nadratun na'im ala wajhihi kata Imam Ibnul Qayyim menggambarkan bagaimana keadaan daripada gurunya Al Imam Ibn Taymiyah ketika kemudian beliau berada di penjara beliau mengatakan meskipun beliau tubuh beliau badan beliau itu mendekam di sempitnya penjara akan tetapi saya melihat bahwasanya beliau adalah sosok yang paling lapang dadanya yang paling bahagia hidupnya yang paling lembut hatinya yang mana kebahagiaan beliau terpancar jelas melihat atau terlihat dari wajah beliau yang berseri-seri. Wa kunna idza binal ardu washtaddat binal kurabu. bahkan kami para muridnya yang hidup tidak terpenjara kalau kemudian kami dihimpit atau kemudian dilanda sebuah permasalahan hidup Lalu kemudian permasalahan tersebut tambah sulit. Atainahu, maka kami akan mendatangi guru kami di penjara. Ya, maka kami kemudian akan mengunjungi guru kami di penjara. Fama huwa illa ba'da ansamina kalamahu wa hatta yang hatta yang qaliba quwatan wa Maka dengan hanya Mendengar nasihat dari guru kami dan, dan melihat bagaimana bahagianya beliau ketika berada di penjara, maka dengan hanya sebatas itulah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tenang dalam kemudian menghadapi masalah-masalah hidup kami. Maka inilah kebahagiaan daripada orang-orang yang beriman, yaitu kebahagiaan ketika kemudian seseorang menghabiskan waktu yang dimilikinya dengan melakukan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham pernah berkata, "La ya'lamul muluku wa abnaul muluku ma nahnu fihi minan na'imi la jaladuna 'alaihi suyuf. Kalau seandainya para raja dan orang-orang yang bergelimang dengan harta, jabatan, dan kekuasaan, beserta dengan anak-anaknya, mereka mengetahui bagaimana kehidupan kami, bagaimana keindahan dan bahagianya hidup kami. Maka, niscaya mereka akan kemudian menghukum kami dengan senjata-senjata mereka, menghukum kami dengan kemudian pedang-pedang mereka dan merenggut serta merebut kebahagiaan tersebut dari diri kami. Aku luka uli wa wastaqfirullah li walakum walisairil muslimin, fastaqfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafah Maasyaral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah ta'ala Bahagia bukan tentang mempercantik dan mempersolek diri kita dengan pernak-pernik kemewahan duniawi Akan tetapi kebahagiaan ialah Bagaimana kita memenuhi jiwa dan juga ruhani kita Dengan melakukan ketaatan Dan juga menghambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala Dan puncak dari segala puncak kebahagiaan Yang disebabkan karena iman dan amal salih seseorang, amal soli seseorang kepada Allah Jalla wa'ala ialah tatkala kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya. Lalu kemudian mereka berkata, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Surah Fatir ayat 34 sampai 35, di mana penduduk surga berkata kepada Allah Jalla wa'ala Ala, wa qalu, adhaba annal hazan, Inna Rabbana la syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi ma yamass la yamassuna fiha nasabun, wa la yamassuna fiha lugum kemudian penduduk surga berkata kepada Allah jalla wa ala segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami dan sesungguhnya Rob kami adalah Zat yang Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Dialah Allah Jalla wa ala, yang dengan rahmatnya telah kemudian menempatkan kami di tempat yang penuh dengan keabadian yaitu surga Allah Jalla wa ala, yang di dalamnya tidak ada kelelahan dan juga tidak ada keletihan. Maka ma al muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kebahagiaan orang-orang yang beriman itu terletak pada ibadah dan juga ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah jalla wa'ala ketika kemudian kita berada di saat-saat yang sulit maka yang bisa menenteramkan hati kita di saat-saat yang sulit adalah dengan kita memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah jalla wa ala sebagaimana Allah jalla wa ala mengatakan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam surah al-hijr ayat 97 sampai dengan 99 Allah subhanahu wa taala berfirman walaqad na'lamu na annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al kami kata Allah jalla wa'ala, maha mengetahui dan mengetahui terkait tentang bagaimana kesedihanmu sempitnya dadamu dikarenakan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ia mengatakan nabi Muhammad adalah orang gila ia mengatakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyihir dan tuduhan-tuduhan yang lainnya maka kemudian kata Allah Jalla wa'ala Fasabbih biham rabbika wa kum Hadapi celaan dan cercaan tersebut Dengan memperbanyak dikir kepada Allah Jalla wa'ala Perbanyak tasbih dan tahmid kepada Allah Jalla wa'ala Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud Lan wa'bud hatta yakin dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bis sawab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح ولاة امورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه